Sekarang umat Islam bukan tidak benar Islamnya, bukan tidak baik Islamnya, tetapi strateginya yang kurang baik dan kurang benar. Pertama, kita tahu saat kita memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memperingati sosok seorang manusia, tetapi beliau adalah utusan Sang Pencipta, utusan Allah, untuk mengingatkan kita. Artinya memperingati seorang rasul yang mengingatkan manusia tentang siapa diri kita, kita dari mana dan mau kemana. Artinya tidak cukup hanya sekedar mengingat kelahiran rasul, tetapi mengingat apa yang diingatkan untuk kita. Itu hal yang paling penting. Kenapa? Karena kita yang namanya manusia ini adalah satu makhluk yang sangat berisiko jadi manusia. Sehingga Sayyidina Umar pada satu hari dalam khutbahnya mengingatkan sebuah peringatan, kalau kita renungkan itu sangat dalam, di mana dalam isi khutbah Sayyidina Umar mengingatkan, ayuhan nas antum khuliqtum lil abad, wahai manusia, kamu itu diciptakan untuk abadi, untuk selama-lamanya. Sebelum kita ada, kita memang tidak ada. Tetapi setelah ada, akan ada untuk selama-lamanya. Tidak ada akhir. Makhluk lain semacam hewan-hewan, ujungnya dia jadi tanah. Setelah berakhir kehidupan dunia, tidak ada alam barzakh bagi mereka. Tidak ada alam mahsyar bagi mereka. Cuma sekali lagi dibangkitkan hanya untuk penegakan keadilan atas kezaliman-kezaliman saat menjalani kehidupan dunia. Kemudian jadi tanah. Para-para calon penghuni neraka, semuanya berharap seperti mereka. Laitani kuntu turaba. Mudah-mudahan aku juga jadi tanah. Tapi tidak. Di sana ada neraka, di sana ada syurga. Maka Allah mengutus seorang rasul untuk mengajarkan manusia bagaimana memfungsikan dunia ini, kehidupan dunia yang sekali ini, untuk kepentingan abadi. Kalau untuk sekedar cari makan, kalau untuk sekedar fasilitas dunia, tidak perlu rasul. Karena yang tidak punya akal saja siap untuk hidup cari makan, siap untuk berketurunan. Untuk apa penting kali akal? Tidak perlu kali akal itu. Binatang cari makan punya keahlian tersendiri. Mereka juga berketurunan. Tetapi mereka tidak punya akal. Kenapa? Tidak terlalu penting akal itu. Kalau sekedar cari makan. Kalau untuk sekedar berketurunan, tidak perlu, tidak penting. Maka, lahirlah seorang pendidik, utusan Allah untuk mendidik manusia. Bagaimana memposisikan dunia ini dalam posisi yang benar.
Maka dalam hal itu Rasulullah dalam satu hadis menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu, enggak usah tanya ke saya. Kalau sekedar cari makan, untuk berproduksi, itu apa saya? Saya itu hadir untuk memberitahu pada kamu tentang hal-hal yang tidak kamu mampu deteksi dengan baca indera. Yaitu hal-hal yang gaib. Hal-hal yang selain dari kehidupan dunia. Karena Allah menciptakan pertama alam mulki, alam nyata, yang mampu kita deteksi dengan baca indera. Apalagi ditopang oleh akal. Tapi ada alam malakut, yang itu tidak akan mungkin terdeteksi oleh baca indera. Alam hal-hal gaib. Kemudian Allah juga menciptakan alam dunia. Dunia ini mampu kita deteksi sebatas kemampuan masing-masing. Tetapi ada alam akhirat yang akan dijalani. Maka Allah yang menciptakan alam akhirat, Allah yang menciptakan alam dunia, Allah menciptakan alam malakut, juga alam mulki, mengutus seorang rasul untuk apa? Untuk supaya manusia ini beruntung. Karena tanpa rasul manusia rugi jadi manusia. Inilah yang disampaikan dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah demi masa manusia itu rugi jadi manusia. Lahir seorang anak manusia itu rugi. Pasti. Kecuali mereka yang mampu menyelamatkan diri. Dengan apa? Illalladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, dan selalu mengajak orang lain pada kebaikan dan kesabaran. Maka Allah utuskan rasul untuk membawa konsep iman ini, konsep beramal saleh di dalam kehidupan dunia, dan konsep melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Baru tidak rugi. Kalau tidak sukses iman, tidak sukses dalam beramal saleh, gagal iman, gagal beramal saleh, bukan pelaku kebaikan, maka sebaiknya tidak pernah dilahirkan. Atau lebih aman mati kecil. Maka beruntung kalau anak-anak kita mati kecil, alhamdulillah, kalau di dunia sekarang, pasti mereka sudah selamat. Walaupun anak amai kebaikan, jika dia ke penghuni syurga, walaupun dia ke preman juga, anak itu pun anak amai kebaikan. Walaupun gelandangan, tapi di syurga. Tapi kalau sudah terlanjur tua, terlanjur balik, ini ngeri. Saya nggak tahu berapa orang di sini yang sudah siap mati sekarang. Kalau satu orang pun tidak, kira-kira kapan kita siap? Ini menjadi tantangan. Maka Allah dalam Al-Quran mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah memberi nikmat kepada orang yang beriman karena Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Utusan sang pencipta. Pencipta dunia, pencipta akhirat, pencipta semesta alam.
Itu nikmat dari Allah. Bukan beban. Tapi nikmat. Tinggal bagaimana menikmatinya. Karena sebuah nikmat tidak akan menjadi nikmat kalau kita tidak tahu cara menikmatinya. Apalagi tidak tahu itu nikmat. Maka acara-acara seperti ini kita lakukan supaya benar-benar bermanfaat, beruntung. Kapan beruntung? Saat kita memperingati Maulid Nabi, kita mampu membuat hidup ini jadi beruntung. Bukan fi khusrin, bukan dalam rugi. Beruntungnya tidak main-main. Hasanah fi dunia, hasanah fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Maka dalam hal itu, konsep pertama, konsep iman. Iman dengan segala rukun iman yang dirumuskan oleh para ulama. Maka kita bisa simpulkan, tidak panjang-panjang konsep yang dibawa oleh Rasulullah. Yaitu iman yang menghasilkan kesabaran dan syukur. Sehingga iman itu dibagi dua. Dalam sebuah hadis, sebuah asar, juga dikatakan itu juga hadis marfu, al-imanu nisfani. Iman ada dua sisi. Nisfu sabrin, nisfu syukrin. Setengahnya sabar, setengahnya syukur. Keberhasilan Rasulullah dalam dua sisi ini membangun manusia. Mereka menjadi orang beriman yang melahirkan manusia-manusia yang sabar dan bersyukur. Sehingga sebuah bangsa pengembala kambing, bangsa yang lahir di perkemahan, berubah jadi. Itu maksud dengan iman. Iman dibagi dua. Memang rukun iman ada enam dalam usaha ulama. Tapi iman yang menghasilkan sifat sabar dan syukur. Sabar adalah ketangguhan kepribadian dalam kemampuan mengontrol selera dan emosi selalu sesuai dengan rumusan syariat. Karena rumusan syariat itu tidak akan terjadi pada manusia yang tidak mampu kontrol selera dan emosi. Dan batinnya selalu sesuai dengan syariat. Perilaku lahirnya juga selalu sesuai dengan syariat. Kapan baru bisa menyesuaikan? Apabila punya ketangguhan kepribadian, yaitu sifat sabar. Karena di sana ada beban. Yang kedua, bersyukur. Manusia yang selalu mampu menikmati nikmat dan bersyukur terhadap nikmat itu. Manusia kalau punya hati yang seperti ini, itu pasti manusia akan bahagia dunia dan akhirat. Tidak diukur oleh seberapa banyak materi yang dimiliki. Sehingga tidak ada istilah para sahabat, mereka jadi manusia kriminal karena gagal ekonomi. Tidak ada. Mereka tidak pernah rusak karena pribadinya tangguh. Sekarang kita sering lakukan survei-survei, kenapa manusia melakukan kriminal? Katanya krisis ekonomi. Ya, krisis ekonomi jadi sebab bagi kriminalitas apabila krisis itu terjadi pada manusia yang tidak beriman, yang bersabar dan bersyukur. Kita lihat Abu Hurairah. Abu Hurairah
perawi hadis, ilmuwan, sahabat, terkenang namanya sampai sekarang. Tapi kehidupannya cukup pahit. Kupai udah kira. Ukuran fit udah, ada bengah hanam empat bu bengah. Nian bu suput hanam empat, bu bengah pi hanam empat. Dalam kehidupannya jarang tiga hari berturut-turut kenyang. Itu mereka. Tapi mereka tidak pernah gagal di dalam menjadi pejuang, menjadi ilmuwan. Perawi hadis memang ilmu dari Rasulullah, juga pejuang Islam. Ahlus Sufah dipuji oleh Allah. Yahsabuhumul jahilun aghnia min ta'affuf lil fuqara alladziina ushiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardh yahsabuhumul jahilun aghnia min ta'affuf. Dan sekelompok manusia, mereka semacam komputer, semacam hard disk. Setiap wahyu hadis Rasulullah, mereka yang merekamnya pertama. Duduk di kaki lima rumah Rasulullah. Nyanyo dajak ke di Madinah, na tempat pantu. Ini tempat Ahlus Sufah duduk. Di teras rumah Rasulullah. Mereka enggak makan. Kalau dia cari makan, takut ketinggalan ilmu. Saat turun ayat, turun wahyu, mereka enggak ada. Takut sekali meninggalkan tempat itu. Padahal enggak makan. Enggak punya tenaga. La yastati'una darban fil ardh. Yahsabuhumul jahilun aghnia. Orang-orang yang enggak tahu, dia pikir ini orang kaya-kaya. Jak bengah pina kini hina baki kilima rumah Nabi. Coro pina, suput pina. Mana wewe? Kenapa mereka dikira orang kaya? Ta'afuf, tak pernah mengeluh, tak pernah meminta. Tak pernah orang tahu dia sedang lapar. Itu karena kekayaan moral mereka, kekayaan hati mereka. Wajar. Sahabat-sahabat Rasulullah benar-benar mercusuar Islam. Nyodanya hantar tim yang dia tu. Kurang insentif dengan aja deh. Ya kan? Tanya gila. Nyona undangan tanya gila. Harus na doa juga. Dorongan amplop. Ya ada hadir. Tengah pikir orang kaya. Gejit nang ngelung tiro pengusaha dari Jawa Timur, jite bambai jak kena wajah, pengimpor sarang wale. Dia enggak percaya orang Aceh miskin. Hebat kali, banyak kali orang kaya di Aceh ya. Dari mana tahu? Saya lihat di kedai kopi. Di kedai kopi. Saya lihat, pagi juga dia duduk di situ. Siang saya dapati juga ada dia di situ. Besoknya ada di situ. Kalau di tempat kami itu pun pengusaha-pengusaha sukses. Dia tidak lagi mencari uang, uang sudah mencari dia. Satu gelas minum kopi, uang jutaan masuk ke rekening. Bisnisnya sudah jalan. Uangnya sudah cari uang. Teman-teman dia seperti itu. Duduk aja terus kedai kopi. Di Aceh banyak kali orang kaya. Siang ada di kedai kopi, malam ada di kedai kopi. Aceh aja di situ, berarti itu pengusaha sukses semua. Pasti uangnya masuk terus itu. Tak mungkin. Tapi Ahlus Sufah benar-benar miskin, tapi dikira kaya. Tapi enggak pernah minta-minta. Iffah. Rupanya tidak ada alasan untuk tidak sukses bagi mereka yang beriman. Dalam kondisi apapun, merekalah manusia-manusia tangguh.
Maka konsep iman itu konsep sukses. Konsep syariat itu konsep, konsep sukses tanpa alasan. Dalam semua kondisi dan siapapun mereka dan status sosial bagaimanapun, tetap mereka akan sukses. Malah miskin yang sukses dalam kebaikan itu akan lebih sukses di akhirat ketimbang yang kaya yang sukses. Sana ada orang kaya yang baik, ada miskin yang baik. Di akhirat nanti orang miskin yang baik itu lebih sukses daripada orang kaya yang baik. Kenapa? Itu keadilan Allah. Dia pahit hidup di dunia. Pahit di dunia ini. Tapi sabar. Tidak pernah jadi pelaku kriminal. Tetap berada di dalam kebaikan. Dengan segala kepedihan. Nanti mereka rombongan-rombongan yang masuk syurga setengah hari pagi. Yang kaya-kaya setengah hari sore masuk. Di sana satu hari 1000 tahun ukurannya. Kalau yang masuk pagi berarti lebih duluan 500 tahun. Tahan susah di dunia cuma 50 tahun. Tapi di sana menikmatinya lebih cepat 500 tahun. Tidak ada ruginya, itu keadilan Allah. Maka Nabi minta, ya Allah jadikan saya hidup dalam golongan orang miskin, mati di dalam golongan orang miskin, bangkit juga dalam golongan orang miskin. Tapi kalau Nabi boleh minta kayak gitu, kita jangan. Kita harus siap miskin saja. Siap miskin, mintanya ya Allah mudahkan rezeki, minta terus. Tapi kalau miskin harus siap. Berarti rahmat. Tidak pernah merasa gagal dan minder karena kemiskinan. Artinya apa? Kaya moral, kaya iman, kaya akhlak, itu sukses dunia dan akhirat. Ini kita yang tua-tua pasti punya anak, punya keturunan. Apa kita bisa jamin anak kita akan semuanya jadi manusia sukses dalam materi? Kalau dia terpuruk bagaimana? Apa harus menderita, harus gagal? Bagaimana kalau mereka tidak siap menghadapi kondisi yang terpuruk? Tapi kalau mereka beriman, berakhlak, sabar dan bersyukur, insya Allah siap. Manusia bahagia memang sulit bahagia tanpa materi. Tapi tidak akan bahagia tanpa punya iman dan akhlak. Walau bergelimang materi. Han petih ya berita. Ya kan? Maka Rasulullah mengisyarakan, man sa'a khuluquhu azaba nafsahu. Siapa yang buruk akhlaknya, mengazab dirinya. Karena dunia ini percobaannya bukan satu sisi. Boleh. Kita tidak ada cobaan di materi. Apa enggak ada cobaan di sisi lain? Yang mana golong teman kawin ke usaha lebu bereh dengan teman keluarganya mangat sina sumber lah aman lah udah bahagia na fasilitas rumah sumber kebutuhan hari-hari cukup kawin lah. Ternyata menderitanya bukan karena kekurangan materi, kekurangan akhlak. Teman pok perumah kah bro akhlak. Ane nairo ko abe bubu yang na aku hanayung tagai baji. Dei boyung tagai. Yang di yang hana, yang han yang na na di. Ngomel aja terus. Inilah itulah. Ya kan? Sabar ndak, bersyukur juga ndak. Kapan bahagia? Di saat cobaan ndak bersabar, pasti pahit sekali.
Di saat punya nikmat tidak bersyukur, tidak akan bahagia. Nikmat keroy, bahagia keroy, bukleh-bukleh je jo. Bukia pada itu hal yang kemana? Mandur dari kalenggok, dari kalenggok. Iro aku mendik lagi nyan pah bahagia aku. Tetapi yang bau orang nyan pah dari tahu. Pakai tina saja masalah. Ya kan? Boleh dia yang kat tua-tua yang aku pengalaman mohoju surah ada tak buka. Aku doa itu aku pengalaman. Maka Rasulullah tidak punya perabot, tidak punya fasilitas rumah, tapi di mulutnya terucap baiti jannati, rumahku syurgaku sebelum syurga yang di sana. Rumah Nabi jika ada dekat kuburan Nabi TBO tak kan? Baiti jannati. Kenapa? Karena berhasil sukses dalam iman dan akhlak. Membuat rumah itu bagaikan syurga. Seorang suami pasti hidupnya menderita kalau mendapatkan pasangan yang buruk akhlaknya. Ya kan? Amdekat. Seorang istri pasti menderita kalau dapat suami yang akhlaknya buruk. Nyoga ibu kan? Iya. Dulu melihat abang itu sukses lah, sumbernya jelas. Kan? Duduk di lima kawai mana? Abang hanya perhatian sekali. Aduh, tapi kira kita yang hina mendingan kita kau menderita hanya perhatian. Tuhan sabang lekor. Nen ada yang bersabang pik hanya butuh itu. Kalian mah Facebook. Di kalian Facebook kan orang kata dia orang baiknya masih baju makanan kan posting. Restoran posting. Muawang perumah posting perumah bagok. Padahal tengok rumah pergi lebih dua. Kalau lewat lain, abang lung hana lagi nyanyi. Hana mesra lagi. Kata-kata, aduh, gue ada yang buat restoran. Tiba-tiba jubu muawang hana lagi. Ah, menderita loh. Pula makai lekor, bro. Konflik dari tepi rumah. Konflik. Ada konfliknya. Konflik yang tambung pula ilang. Nampu-nampu konflik. Ang ing lah dalam. Ya kan? Ada tak boleh tak? Kan hana bu, kan hana pe. Bajet. Kan hana bajet. Lama hari ke puno. Cuma ada model baru ya. Pulau lainnya kan nak cek odi. Akan cek odi lelau. Katan pe. Menderita lelau. Ya kan? Olehnya leko bro akai, yang perumah dia akan dua. Dua tu nak nama apa nak terili. Bisa jui dari tak ada leko bro akla. Kau berat menderita ke? Ya kan? Ikamu agen nyanyi. Ya bro akai roh dia itu tahu-tahu mau yang dia. Nenek kamu kaki dia hilang luang. Batekongan hana rumuit. Baju budak pada pakai roh dah dewe pada kau ngai, ngai terapai rumah aku pergi kena aku ni. Luar jalan bapa tak. Akhirnya baiki nari, rumahku nerakaku. Dulu cukup lama berjuang demi masa depan lebih bagus. Rupanya penderitaan setiap saat. Ujungnya, kenapa konflik? Manusia tidak mampu kontrol emosi dan selera. Mereka tidak sanggup bersabar menghadapi beban dan tidak sanggup bersyukur, tidak mampu tahu bersyukur saat mendapat nikmat. Bukan tidak ada nikmat, tapi tidak pandai menikmatinya. Nyai ubebu. Nyai dunia. Tetapi, pakan Allah dalam Al-Quran.
Wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Waskuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kenapa generasi sahabat, generasi yang mendapat nikmat Allah yang luar biasa, mereka bersatu, mereka tidak bermusuhan, mereka tidak berkonflik, mereka jadi bersaudara. Dengan sebab apa? Dengan sebab apa? Binikmatihi. Dengan nikmatnya Allah. Apa nikmat itu? Ibnu Abbas menafsirkan, nikmat itulah iman yang menghasilkan manusia yang bersabar dan bersyukur, yang mampu menyesuaikan sikap perilakunya lahir dan batin sesuai dengan rumusan syariat. Mereka jadi yang bersatu, tidak konflik. Konflik bermusuhan itu pencerminan dari kegagalan akhlak. Jadi menyebelin yang berkompak, menyuhan agar akhlak yang kompak. Yang nanti pendengki. Pendengki. Hanjut agak senanggol. Kok ia kelabaru. Kok ia kelabaru. Saya lebar. Ngen ke pasal sepat ke jekupi. Mata ke dengar lebar kan susah ke. Dan jekupi sepan-sepan. Ya kan? Gagal akhlak. Maka dalam hal itu untuk dunia. Untuk akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Pada satu hari datang satu hari yang di situ tidak ada lagi manfaat harta, tidak ada manfaat keluarga, pendukung, para pendukung, yang bermanfaat kalbun salim. Hati yang sehat, yang selamat, yang sejahtera. Siapa hati itu? Beriman, berakhlak. Itulah kalbun salim. Maka untuk mewujudkan itu, Allah mengutuskan Rasul memberi mengajarkan konsep iman dan akhlak itu. Pertama, kemampuan batin, sehingga melahirkan perilaku selalu sesuai dengan rumusan syariat. Yang konsep itu tertuanglah dalam tiga ilmu dalam rumusan ulama. Tauhid, fikih, tasawuf. Jadi tasawufnya ke ilmu kebahayaan. Bikin dulu tasawuf mana je berjak-jak tu iya. Dia tak jak lam-lam tapi ia kakan tasawuf. Tapi ada melaru. Bikin iya je ilmu tasawuf. Bujit apa? Jak tu iya tak je. Apa kan nak cicip? Manusia berakhlak. Mendapat kalbun salim. Itu yang siap tu masuk syurga. Itu juga. Kalau hidup di dunia sudah punya konsep iman, konsep akhlak, dan menjadi nilai kepribadian, orientasi hidup untuk akhirat, maka orientasinya syurga, maka dunia ini bagaikan syurga. Konsep iman orientasi cari ridha Allah. Konsep iman orientasi kebahagiaan akhirat. Dunia mazraah, tempat berinvestasi, tempat berjuang untuk akhirat. Kalau itu sudah jadi tujuan, tidak ada istilah penderitaan di dunia. Yang pahit jadi manis, yang beban jadi ringan. Ada masalah. Tapi kalau orientasinya dunia, selalu bermasalah. Mulai dari pribadi, rumah tangga, dan seterusnya. Lab sabuh rumah tangga, menyuruh rumah tangganya orientasi jidunya, preh, kecewa. Ada orientasi yang fasilitas bergerak, tapi mending-mending orang wajar. Wajar gak tu. Ya kan? Kalau jangan lewat dia yang hana-hana, yang insya Allah, apa yang ada di tangan, menjadi tidak ada artinya. Tapi
tapi menyorientasi akhirat, dunia bagaimanapun yang penting aku masuk syurga, tidak ada masalah. Oh susah, sabar, dapat pahala sabar, dapat nikmat bersyukur untuk akhirat. Tidak ada istilah semuanya akan jadi ringan dan gampang, tidak ada masalah. Tapi kalau orientasi instan, jangka panjang cuma dunia, kelagi berah Nabi ad-dunya masrah lil akhirah, itu tidak ada. Walaupun hidup dalam istana, tetapi tetap di dalam penderitaan. Maka Nabi sebagai contoh, baiti jannati bukan rumahnya istana, tetapi perabotnya, fasilitasnya adalah iman dan akhlak yang terbangun sukses dalam rumah tangga. Kalau mati siap mati, hidup juga siap hidup. Bagaimana itu konsepnya? Inilah tertuang dalam hadis Rasulullah. Ad-dunya majratun lil akhirah. Dunia tempat beramal untuk akhirat. Secara keseluruhan, bukan cuma di masjid. Kemudian satu lagi hadis Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Itu artinya apa? Sementara Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, dunyaka la taturu akhirataka. Duniamu jangan sampai jadi malapetaka bagi akhiratmu. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu, tapi ingat, duniamu jangan sampai jadi malapetaka bagi akhiratmu. Maka Rasulullah hadir untuk memberi keseimbangan dua-duanya. Nah, silakan kamu di dunia, enggak ada yang larang kamu cari rezeki, enggak ada larang kamu lebih maju, lebih hebat duniamu, tapi ingat, hati-hati, jangan sampai jadi malapetaka bagi akhiratmu. Silakan berumah tangga, tapi jangan sampai berumah tangga jadi malapetaka bagi akhirat. Boleh jadi karena berumah tangga masuk neraka. Di saat tidak mampu mengintegrasikan nilai-nilai iman dan akhlak di dalam rumah tangga. Membiarkan rumah tangga dalam kejahilan, itu jadi penyebab pimpinannya masuk neraka. Silakan kamu cari makan, cari pakaian, buat fasilitas hidup, tapi jangan sampai gara-gara mengurus rumah tangga kamu melakukan kezaliman-kezaliman, melakukan dosa-dosa, atau membelakangi kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah karena alasan sibuk mengurus rumah tangga. Tapi bagaimana ngurus itu jadi ibadah? Itu ada ilmunya. Sekarang kita sadar, apa generasi Islam sekarang? Di saat dia masuk ke dalam semua status kehidupannya, dipersiapkan ilmu Islam. Dia berkahwin, yang karena ilmu mengkahwin. Sebelum kahwin, dia tidak wajib tahu tentang pernikahan. Tidak wajib tahu tentang ilmu yang berkaitan dengan talak. Seorang laki tidak wajib cari ilmu yang berkaitan dengan menstruasi. Hukum-hukum tentang itu. Tidak wajib. Li'an, zihar, dan sebagainya. Tapi kalau sudah masuk dalam dunia rumah tangga, itu wajib tahu. Tidak cari ilmu itu dosa. Melakukan kesalahan itu dosa yang lain lagi. Ini jadi masalah. Silakan kamu jualan, tapi bagaimana jualanmu itu, kamu berjualan seperti kamu di masjid, kamu bisa masuk surga, tapi salah-salah kamu masuk neraka karena jualan. Maka hadir agama, dunyaka la taturu akhirataka. Dari bahasa yang lain lebih detail lagi, jualanmu jangan sampai jadi malapetaka bagi akhiratmu. Itu bagaimana? Ini tugas agama. Integrasikan nilai halal haram di sana.
nilai fahla-fahla di sana dan bagaimana menyelamatkan agama di sana. Nah, maka dalam tasawuf diajarkan setiap aspek kehidupan kita, setiap status sosial kita, pastikan tiga hal. Pastikan selalu di dalam garis-garis keadilan, jangan menghalalkan segala cara, selalu lakukan kebaikan-kebaikan, aspek kebaikan, walaupun tidak berdosa kalau kita tinggalkannya, dan jaga jangan sampai rusak agamamu. Perkuat agamamu. Nyokeh yang berhasil membangun li Rasulullah ke generasi sahabat. Di sana ada konglomerat semacam Abdurrahman bin Auf. Tetapi mereka orang-orang kaya yang baik. Di sana ada Abu Hurairah ilmuwan yang miskin. Tetapi miskin yang baik. Selalu mereka berada dalam kebaikan. Apapun status pasti beda-beda. Hana mungkin malim mandum. Tiga mana ni dia? Ada pemalim, haiti malim dia. Menyocalon pengusaha, daya jo udaya, tetap teruk pedih laulai kali-kali dia terjai. Ya, yo ya jo lima. Hai lung lung ngong ni daya lima. Ya jo nyo kabut ne bumalim. Teruk pedih panen aji. Mekat mi saja lah ulek. Ya ulek. Terus gede kait pahit belangang. Jui pahit dah ya. Batai ureng nyai uju sumber ekonomi. Yang bersepat ureng dah ju. Nyonya dek no ureng dah mekat mi dek no. Tidaknya nak ju lah ulek. Nyan dah tak pemalim ham malim lah ulek mekat mi saja. Duduk kan cukang mi Aceh je. Memang kaya duduk je mekat mi Aceh. Ya. Tapi buat yang tenjek-jek je. Mi saja lah boleh. Pikan bangai. Memang Allah tengah cipta je jadi pengusaha. Tapi jadi pengusaha yang baik. Itu bagaimana? Ya kan? Ha, jadi urum bangai kan bangai tetap bangai. Bangai kadang-kadang baik. Baik ilmiah. Tapi dalam kehidupan tetap bangai. Lalu tak kala urum yang anak tuan baca api kaya. Bangai lah orang baca dengan anak tuan. Tapi ada kali-kali orang minta bank. Eh, gapai mandu mana cetak. Lung nangan lu jaman dia. Hai cetak. Nangan jaman. Jaman tanya. Hai Pak Mursil jaman kan. Apai kali-kali kalau menangkan kultur. Jauh apai kan? Apai kali-kali. Lisa kali-lisa tapi tak kali tiplu apa. Ilung nangan lepas bangai tu. Hanjui pun orang baca apa hanjui. Kali-kali pergi hanjui. Tapi nak guru, guru dia kejap. Mereka hanjui gepo. Pedupo. Lu nangan dia tahu. Nice man. Yesterday. Dia tinggal afai 7x7. Karena terkenal yang paling. Wah, afai 7x7. Jadi yang carang-carang. Banyak. Golong je. Dia tinggal. Teruk ada hafalan. Kasusahnya kiri tinggal gue fanya ke kenang po. Aku nang kunang roi, kunang po ngeroi. Jadi tanya mai tu man, ikak tu man kiban, tem em bahan tu po. Ikak tu man kiban kaje ke ka. Oh, ilo. Ha bere. Ni roi ji. Ya wacara-cara bagai tem ji ji bere. Aku pedih pun ke pengeluk ka tu sini. Ya ikak le tinggal. Hana pedih ji. Tapi ji pedih mai yo ida. Ada rumah kau happy betul tinggal rumah dia guru Ismail mandum dia ada rumah kau dia juga bagi rumah dia aku raya ada je lah anak tahu ke dia majak apa dia rumah Usman ni dia jajuh je tu hei ke dia pede ke dia tu ke dia Melayu juga fai dia Melayu juga 1x7, 2x7, 3x7, 4x7, 5x7, 6x7. 10x7, 40. Yang butuh, buat phone, buat tenala. Kena dengan moi, suman jauh-jauh. Hidup ngut orang. Tapi duduk je kurang kaya. Moga lumo, duke lumo, beraya. Yang jarang-jarang, mana gelah-gelah apa jauh. Paya apa jauh gelah-gelah. Ji yang bangai. Ya, kaya raya. Ini tete-tete, rezeki ya. Jadi persoalannya
persoalan sebenarnya ini yang jadi masalah. Maka itulah Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurna akhlak. Akhlaknya hasanah fi dunia, hasanah fil akhirah. Kapan berakhlak? Itulah di saat memiliki hati yang sabar dan bersyukur. Maknanya sabar, mampu, setiap kokoh dan selalu komit berada di atas konsep syariah. Itulah sabar. Selalu bisa berada di sana. Kemudian bersyukur menikmati nikmat. Nikmat Allah. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Semua kita dalam nikmat sebenarnya. Semua kita bahagia sebenarnya. Cuma biasanya nikmat itu tidak pernah terasa. Orang cari nikmat pontang-panting tetapi tidak pandai menikmatinya. Cari nikmat pandai, menikmati yang bodoh. Karena tidak memiliki hati yang bersyukur. Maka diajarkan bagaimana memiliki hati yang bersyukur di dalam konsep iman. Bagaimana memiliki hati yang bersabar. Mendur dengan tenang dengan hati. Tapi mendur berharap untuk sahaja. Waktu itu perintah, itu karena kejahilan dan kebodohan. Tanya menikmat. Boh, menang. Orang menderitakan karena hantuk cita-cita. Ya kan? Dan hana merasa nikmat yang miliki. Maka kepegahan konsep ini. Salah satu manusia, alamat manusia tidak bahagia celaka. Dalam urusan dunia melihat ke atas. Dalam urusan agama, dalam hal yang menyangkut dengan agama, melihat ke bawah. Nyangka malah petaka. Tanya menyodonya atakalan wadu yang nikmat yang nak buat jaruh hana harga li. Hana yu. Sebab kena kalan uyu. Menyora agama takalan sabi. Uyu. Hana menjaga tu. Saya pegah tentang keburukan danyo, kesalahan danyo, tak uju urung lebih palih bagi danyo. Ika kagak danyo, kan jadi ada pegah rodeling. Pula dia dah pegang hidron yang salah. Tentang lung mateng. Hidung kujih lebih malim bak lung. Lebih salah bak lung. Yang tak dong nasihat sehat orang mana. Gua minta aja tuku-tuku yang salah. Gua rak salah je. Rak gua nana. Rak buat nana kalan. Berbuat ke tuku. Minta ilmai ke tuku. Jajah nak kalan ke nya. Yang ke kalan ke rak salah. Yang tak dong perbaiki. Maka itu semuanya diajarkan di dalam konsep tasawuf. Maka oleh karena itu, ini yang menjadi masalah kita sekarang. Bagaimana beriman dan beramal saleh kalau gagal di dalam pengetahuan konsep dasarnya. Maka ini yang jadi masalah di negeri yang bersyariat ini. Tanya tanda tegakkan syariat di dalam kejahilan. Lah ada jepu lagi. Tepat sahaja. Yang pertih lagi dayu pelung dengan tepun. Tepat sahaja lari di kegelapan. Itu pasti gagal. Ada dalam kebodohan. Maka tak duduk-duduk benar tepun. Ide. Ini bagaimana persoalan ini kita tangani bersama. Ini persoalan yang paling berbahaya. Sekarang kadang-kadang kita selalu mengoreksi maksiat yang ada di tepi pantai, maksiat yang ada di tempat wisata. Tetapi ada maksiat yang luar biasa terlupakan. Dia tidak nampak terjadi di mana-mana. Yaitu kegagalan tauhid fardu'i. Kegagalan iman. Karena kejahilan ilmu tauhid. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada pernah survei berapa persen mereka yang belum sukses dasar iman? Ini dosa terbesar.
Kalau kemungkaran itu ada dalam rumah tangga, menjadi dosa pemimpin rumah tangga dan dosa isi rumah tangga itu. Kalau berada di dalam lingkungan jiran, menjadi dosa tetangga. Kena lebuhnya lagi mayat hana tu temanu. Hana tu temanu. Kejahilan itu kira-kira siapa saja yang berdosa? Allah dalam Al-Quran sudah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Langkah penyelamatannya bagaimana? Pertama, pastikan amanu. Mereka beriman. Bagaimana prosesnya? Ajari ketauhidannya. Bukan alim besar. Standar minimal iman. Itu istilah fardu'in tauhid. Wa'amilu salihah. Itu beramal saleh. Kapan dia menekan pelaku amal saleh? Sukseskan akhlaknya dulu. Karena orang yang sanggup melakukan amal kebaikan adalah manusia yang mampu kontrol selera dan emosi. Terjebak dalam maksiat karena tidak mampu kontrol selera. Tidak sabar. Tidak mampu kontrol emosi. Itu terjebak dalam kemungkaran. Bagaimana membimbing menjadi manusia yang kontrol emosi? Itulah amalkan tauhid itu dalam bentuk konsep tasawuf, dalam bentuk konsep tauhid. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau ini menjadi fondasi utama, di saat kita peringati hari kelahiran Nabi, ingatkan itu, ayo sana. Sekarang jadi masalah kita. Ini itu jadi masalah. Misalnya begini. Ini di dalam pelayanan kesehatan. Nang urang wate geja ba dokter mutama sakit ge pun sakit tubuh duduk sakit hati pakat dokter hana akhlak ada komunikasi ya pelayanan ji hana ge hana akhlak kata ketek ge sombong ni dan yang kiban na pulih ni panena kan pulih ku mutama sakit lah pun sakit hati ku dia ba atau mereka melakukan praktik haram mal praktik. Karena seleranya materi, dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi itu tanpa ada merasa ada yang terzalimi. Ada yang lahir normal tapi genang sesar. Padahal, apa yang ini? Dia tidak pernah bicara itu menjadi uang haram, tidak pernah merasa itu jadi uang haram. Urang lain teraniaya, baik minta pengi, kah genang pelah pruai gaya. Hanya demi materi itu kalau begitu hal-hal yang terjadi seperti itu sehingga terjadi masalah semuanya kalau dilihat dari kacamata iman dan akhlak ada kegagalan di sana. Ini nampak cerita ada cerita publik yang bersih semujit adai tanah jatuh pada tu ulang lah ya kan. Supaya daripada saya orang beriman. Tai-tai orang beriman di situ. Kenapa tidak disiram? Imannya tidak berfungsi. Karena Nabi berkata kan? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik, manusia yang banyak memberi manfaat kepada yang lain. Memindahkan sesuatu yang menyakiti, yang mengganggu, itu sedekah, berfahala. Siapa pelakunya? Orang yang beriman, suka sama fahala. Ya kan? Menyonyan konsep. Pertama, egaknya anak ibu cumba goh. Karena menyakiti orang lain itu berdosa. Tapi kedina ego kan egaknya tetap gesiram. Untuk apa?
menghindari orang dari sesuatu yang mengganggu yang lain. Dia mencari pahala di sana. Enggak. Kenapa Islam tidak sampai ke sana? Jadi Islam pergi si menjik sekarang. Dia si menjik ke malaikat. Saya luar si menjik ke lagi iblis lah. Tidak Islam dalam aspek kehidupan dia. Tidak, cuma aspek berakhlak. Dunia kala taduru akhirat ya. Tapi duniamu malah menjadi fahla bagi akhiratmu. Jadi ini masalah ji. Maka saya katakan, kapan tatanan sosial bagus, pranata sosial itu bagus, kalau dakwah Islam sukses terdakwahkan secara merata. Kenapa itu rusak? Ini dakwah Islam tidak tersampaikan secara memadai dan merata. Kenapa begitu? Tak tahu juga, sama-sama tahulah. Maka saya minta maaf. Kenapa umat Islam tidak mampu memfungsikan dunia pendidikan itu untuk terbangun karakter dan peranata sosial? Ini gaduh dia ranking-ranking ijazah. Leh na ijazah hanya terpakai orang. Dipungut tu. Makin cara itu mengut. Ya kan? Man menyuruh berukain yang duit bangai dengan cara. Ya kan? Mesti bunyi yang terpetik ular cara yang dipahaya. Alah di bangai. Bunyi yang nyosan dari gigi cara. Pajaran yang. Tak pegat pagi aja, i pegat tang aja, ikau. Tak pegat tembok, i pegat renyu ni aja. Alah bangai aja. Menyaji cara, kemah tu. Maka apa? Menyuruh-urung cara ngebui lebih berbahaya. Ketimbang ngebui asli. Karena di nyobuinya bui cara nunggu, bui je bui bangai, ya kan? Maka hanjek tak percaya urang naga, gad bangai mana? Nyogad tu tak percaya urang naga tu. Maka saya kena kalah konsep dalam konsep keilmuan Islam. Imam Al-Ghazali mengatakan, ilmu Islam itu ada ilmu yang luas untuk peningkatan intelektualitas. Tapi dilarang untuk mereka yang belum selesai akhlak. Gurunya jadi pembantu kemungkaran. Tambah ilmu, dia tambah sombong. Sombong itu mungkar. Kita modali mereka untuk menjadi manusia yang sombong. Itu pembantu kemungkaran. Jadi tapi ilmunya, tapi jarang kurangan agak akhlak. Keumpamakan li Al-Ghazali, lagi apa kalung emas dipakai di leher babi. Hai roh golong na ilmu tawan tua yang go hormat watekan na ilmu mung mutama. Mutama mung. Wate tama ibadat mutama mung ibadat ate kalenggop hina mandung lam neraka mandung ganya hai tiro lan juruga. Menjadi manusia sombong. Tambah dengki, rogolom na ilme ganya hana dengki kurung na ilme lain. Oteka na ilme kajuk ketaingan. Ya, kabu mati go. Kabu bae udip balai go, bae udip daya go. Nyebrekan rogolom na ilme tawat tu mak gede. Norma, oteka na ilme bersaing. Kenapa anda selesai? Jadi ini bahaya. Maka bukan rusaknya, bukan banjir, rusak hutan. Itu bukan karena tangan-tangan orang hutan. Tapi karena tanda tangan orang cerdas. Yang mereka punya kekuatan. Maka Islam itu dua konsep. Keberhasilan Rasulullah yang paling utama adalah mampu memperbaiki manusia. Manusia yang kuat bisa diperbaiki. Manusia yang lemah diperbaiki. Yang kuat tidak menzalimi. Yang lemah tidak jadi pengganggu.
miskin-miskin yang baik, kaya-kaya yang baik, punya kekuasaan, mereka berkuasa yang baik, semua sebab baik. Ini nama kaget nengroyong. Ini yang miskin jadi predator, yang kuat, yang lemah jadi predator, pengganggu. Yang kuat jadi tukang zalimi. Maka Rasulullah berhasilnya mampu memperkuat orang baik dan memperbaiki orang yang kuat. Bilal bin Rabah seorang budak, dia menjadi orang baik, kemudian jadi orang kuat dalam kepribadiannya. Sayyidina Umar orang kuat, pertama jahat sekali, pengganggu, penghalang Islam. Tapi Rasulullah mampu memperbaiki Umar sehingga menjadi kekuatan kebaikan. Karena kebaikan itu tanpa kekuatan akan digulung oleh kezaliman yang tidak ada kekuatannya. Maka yang baik itu harus kuat. Inilah sebenarnya keberhasilan misi Rasulullah. Kebaikan-kebaikan itu harus diperkuat. Kalau enggak, dia akan digulung oleh kezaliman. Karena tidak berada dalam kelemahan. Maka ini yang penting. Yang perlu dilakukan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mengikuti Rasulullah dalam keilmuannya, juga dalam strateginya. Sekarang umat Islam bukan tidak benar Islamnya, bukan tidak baik Islamnya, tetapi strateginya yang kurang baik dan kurang benar, sehingga selalu kebaikan-kebaikan ini tenggelam. Maka nyokeh yang perle. Cuman dasar ji uronyo, apapun yang kita cerita, yang menjadi masalah pertama di generasi umat Islam sekarang, mereka tidak tersampaikan Islam secara memadai. Semoga tualang cun ini kita duduk malam ini menjadi amal kita. Bagaimana tersampaikan dulu pemahaman dan pemikiran itu. Jangan paksa mereka untuk Islam tanpa ada pengetahuan yang memadai. Tersampaikan ke mereka. Inilah hal yang paling inti. Jadi acara yang dapat malam nyodanyo bukan sebesar apa acara malam ini, bukan sebanyak apa orang yang hadir malam ini, tetapi setelah ini kita bagaimana, apa yang kita lakukan, berdakwah, mendakwahkan Islam, tidak hanya menunggu event-event. Event maulid, event hari-hari besar, tetapi 24 jam. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Dakwahnya tidak mesti video, kedai kopi juga dakwah, sambil duduk minum kopi juga dakwah. Semuanya berdakwah. Balighu anni walau ayya. Ini sebenarnya yang perlu kita pikirkan bersama. Bagaimana semua rumah tangga itu menjadi selamat. Bagaimana pemimpin-pemimpin rumah tangga di kalangan umat Islam menjadi pemimpin Islam di situ. Jadi bunyi pemimpin Islam itu anfusakum wa ahlikum nara. Langkah awal perangi kejahilan. Sampaikan konsep Islam ke mereka, konsep dasar yang telah dirumuskan oleh ulama, ilmu fardu'in, ilmu fardu kifayah. Tidak ada istilah ini ilmu umum, ini ilmu agama, tidak ada. Semuanya ilmu. Baik yang dunia, kemaslahatan hidup di dunia masuk dalam kategori fardu kifayah. Ekonomi orang Islam harus bagus, kesehatan orang Islam harus bagus, lingkungan penata sosial orang Islam harus bagus. Coba lihat dalam rumusan tasawuf. Di tasawuf itu dikatakan kita harus memperbaiki dunia ini, menata dunia ini, tertib dunia untuk kebahagiaan akhirat. Tidak ada pemisahan antara kehidupan dunia dengan agama. Nah, jadi baik tak pisah, mana pisah ini? Baik pikir, mana, dadu mana? Tanya tak perang sekuler, tapi tidak sekuler. Melawan sekuler, tapi tidak berisah sekuler. Tanya tak pegah bah ekonomi, bah kesehatan, dunia mendung. Yang nyawa agama, cuma dari masjid. Tidak bisa itu. Perbaiki itu semua menjadi kemaslahatan, dan juga perbaiki, dan jangan sempat tempat menghalalkan segala cara. Maka lu lompok tapi tanya waktu tak kuler juga, mana sekuler kan memisahkan
aspek kehidupan dengan agama. Maka sekuler ada dua macam. Nah, sekuler kanan, nah sekuler kiri. Sekuler kiri, genggak, urung-urung yang hanya mempunyai agama. Yang kaya dia pegahnya, yang hanya urusan agama. Bayangkan. Ha, kaya ahli dunia tapi tidak tahu agama. Tidak ibadah, tidak apa-apa. Katakan, ini urusan dunia, tidak ada urusan agama di sini. Kalau urusan agama ke masjid sana. Itu sekuler kiri. Ada orang beragama. Tidak peduli tentang perbaikan dunianya. Bagaimana dia itu mengintegrasikan moral, akhlak. Jangan ada kezaliman di sana. Tidak ada melakukan perbaikan di sana. Urusannya cuma di masjid. Itu sekuler juga. Sekuler kiri kanan. Jadi yang benar mana? Ahlus sunnah wal jamaah. Tarik ke tengah dia. Yang dalam jalur terlalu kiri, tarik ke tengah. Yang kelewat kanan, tarik ke tengah. Karena kelewat kanan tetap lubang. Yang jalan cuma di tengah. Kelewat kiri juga parit kan? Cuma kalau jalan. Kalau kelewat kanan parit. Kelewat kiri parit. Yang benar khairul umuri awsatuha. Jalan tengah. Jaga keseimbangan itu. Artinya ini hal yang terpenting. Keseimbangan itu dijaga sehingga dunia tertib, akhirat tertib. Wallahu a'lam bishawab.